Hey guys, jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya datang dengan cara yang lain. Begini, banyak orang bertanya ke saya gini, gimana sih supaya bisa berdoa lebih lama? Maksudnya bukan soal lamanya ya, tapi mereka kadang-kadang bilang, berdoa aku berjam-jam ngapain aja sih? Sampai sudah gak ada lagi yang mau dikatakan ya, udah ngomong udah mampet nih mau ngomong apa lagi ya. Nah, Susie Hating mengatakan bahwa doa itu sebetulnya 85% adalah worship, dan saya setuju sebetulnya worship ya, karena ketika kita menyembah kita sedang membangun satu komunikasi heart to heart, spirit to spirit ya. Ingat kan di dalam Injil Yohanes pasal 4 Tuhan Yesus ketika berbicara kepada wanita Samaria itu beliau katakan waktunya akan datang dan sudah tiba bahwa penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, ketika kalian menyembah dan sampai pada puncak di mana kalian merasakan hati kalian bertemu dengan hati Tuhan dan merasakan kedekatan luar biasa, dan kadang-kadang kalian enggak tahu kenapa sih aku kok bisa menangis ya. Nah, waktu hadirat Tuhan memenuhi hati saudara. Saudara tahu, hadirat Tuhan itu powerful. Itu adalah kuasa yang memulihkan, masalahnya masih ada tetapi damai sejahteranya dapat. Dan seringkali, saya katakan sering, mujizat terjadi. Tuhan berbicara. Ya. Jadi kali ini saya akan menolong teman-teman yang mengalami situasi seperti yang saya katakan. Saya akan bantu teman-teman untuk bagaimana guiding teman-teman untuk mulai worship sebelum berdoa. Ya. Jadi kira-kira kurang lebihnya 15 menit, kalian ikuti saya, nyanyi sama-sama, luangkan waktu, ambil tempat misalnya di kamar pribadi, dan ikuti ini, dan jikalau kalian merasa ini membantu dan menolong, kalian bisa sampaikan komennya di kolom chat, supaya saya dapatkan feedback untuk konten-konten saya berikutnya. Oke ya, here we go! Siapkan hati saudara. Kau ku rindu Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu sama-sama dengan saya, kau ku rindu, kau ku rindu, yes Lord, kau lah yang ku perlukan, yang ku rindu berada di dekat. Jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku. Yang ku rindu, tiada sepertimu, tak ada yang menggantikanmu, dekap hangat diriku mendekat padamu.
sekalian. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Yang terakhir, kau ku rindu. Bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan sebutir debu pada neraca. Pernah ngelihat sebutir debu? Kalau bangsa-bangsa sebutir debu, terus rumah kalian seperti apa sih? Mobilnya kayak apa? Dompetnya kelihatan enggak? Satu titik enggak kelihatan. Saudara dan saya dipanggil untuk menyembah. Kalian tahu Tuhan menciptakan kita dengan ruang kosong di dalam diri kita yang tidak bisa diisi dengan yang lain kecuali Tuhan. Tutup mata kalian, nyanyikan ini dari hatimu. Yesus, ku sembahkan. Di hadiratmu, Yesus.
Jesus, kau pedulikanku. Jesus,
sebab Engkau Allah yang tahu. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita berdoa, Bapa. Kau mengerti keadaan kami. Hamba berdoa Engkau menjamah setiap orang yang mengikuti penyembahan ini. Sembuhkan dari sakit penyakit. Pulihkan keuangannya. Pulihkan pernikahannya. Pulihkan segala sesuatu di dalam hidupnya. Kau yang mengubah ratapan menjadi tertawa. Pulihkan keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Jadi sekali lagi kalau kalian merasa ini bermanfaat, menolong kalian untuk mulai membangun kehidupan penyembahan dan doa kalian, chat di kolom komentar supaya menolong saya untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat untuk teman-teman. Oke. Bye-bye.